Oke, sudah cukup kita perhatikan. Selalu silakan untuk tamu-tamu kembali duduk yang manis ya. Duduk dengan manis karena kita akan masih berlanjut sampai sore hari atau mungkin sampai malam hari ya. Oke, mau sampai malam? Siap semuanya, saya yakin. Nih, gadis-gadis Bali nih, wow, sangat pandai pada segala gerak-gerik. Nantinya kita akan melihat semua adik-adik kita di sini bergembira bersama. Dan kali ini ada lagi performance yang akan kita lihat ya. Tolong diberi space yang agak luas di bagian tengah. Mohon maaf, gue akan mengusir ya, karena space ini semakin menyempit rupanya. Ya, mohon maaf agak mundur ya. Okay. Hadirin segera kita saksikan special performance. Oh, dari sini special performance-nya. Oh, ini dia special performance-nya. Ada di sini mengajak kalian semua melihat acara rahatan yang terima kasih semua teman-teman Amalia, mama-mama yang sudah mengantarkan putri-putrinya, tidak-tidak yang sudah bersabar menantikan acara. Semuanya terima kasih atas kehadirannya. Dan saat ini kita akan menyaksikan Amalia akan diantar oleh Bella
dia akan menuju ke dom. Di sana akan dilakukan mehendi. Nah, ini prosesi mehendi yang saya sebutkan dari awal. Jadi ini akan dilakukan prosesi, rupanya diantarkan oleh kakak dari mempelai wanita. Beriringan menuju ke dom kami, butterfly dom, dengan mungkin di sini diibaratkan adalah teman-teman yang mengantar, yang menari tadi. Hebat ya, mereka ini semua luas-luas menarinya. Coba mendekat ke sana, agak goyang sana goyang sini. Maaf, harus hati-hati supaya tidak menginjak. Diantarkan oleh kakak pecinta saat ini maaf komisinya kursi mehendi. Tentunya yang akan saya panggil pertama untuk mehendi adalah mama tercinta Ibu Fatma dan juga calon mertua saya Ibu Zakia. Saya persilakan Ibu Fatma dan Ibu Zakia. Memberikan mehendi kepada mempelai wanita. Sebetulnya ini saya diberitahu oleh wedding organizer-nya ini hanya berupa perwakilan, semacam bukan. Sebetulnya mehendi sudah dilakukan, jadi ini semacam ritualnya, prosesinya. Bagian dokumentasi dari Eden supaya bisa mendapatkan foto yang berharga seperti harta karun, foto yang bagus-bagus. Kana
Selanjutnya silakan bersiap Ibu Sunjus. Oke, saat ini Bella sebagai kakak tercinta dari Amalia ingin menyematkan kenang-kenangan kepada adik tersayang. Inilah gelang yang akan disematkan oleh Bella. Terima kasih Bella. Dan silakan bersiap juga Isabel. Ibu Jamila Samla. Kamu cantik. Silakan bersiap Ibu Jamila Samla. Mungkin saya akan coba angle lain, berputar. Kadus, kasundus. Oh, halo. Silakan Ibu Jamila siapa? Hati gimana tukang fotonya rasanya? Oh iya, iya. Lebih oke sih itu ya, Steve? Kadunya panas sih. Iya. Mungkin karena tadi sebelum joget gak panas. Nah, habis joget mungkin orang jadi lebih terbakar. Gak apa-apa, sama aja. Saya juga iya betul, itu pengantinnya. Cantik gaunnya juga cantik-cantik. Yang aku tunggu-tunggu gaun untuk akad nikah nanti. Karena keren, di bagian ekornya itu ada semacam apa ya? Lengkungan dua, kanan dan kiri. Jadi seperti kayak kubah kanan dan kubah kiri. Wow, pokoknya keren. Jadi roknya seperti gaya Victorian. Dan ini hebatnya gaunnya yang membuat adalah istri dari organisernya. Silakan bersiap. Yang memang juga fashion designer. Ini lumayan lah, dari sini dapat posisi yang cukup bagus ya bagi yang menonton. Rasanya di area sana itu menyenangkan deh, lowong ya. Saya tak kesana sebentar, putar. Duh. Terima kasih Amati, Ibu Jamila Syaman. Selanjutnya inilah Ibu Muzna Syaman. Coba kita berputar ke sini. Rupanya di sini orang-orang dapat posisi bagus. Oh iya, gaunnya kelihatan jelas. Ini bagus di sini, gaunnya kelihatan. Iya, tadi kelihatan trolinya. Berapa orang ini yang mehendi? Gimana? Biasanya berapa orang yang mehendi? Kami mohon bersiap. Keluarganya besar, berarti lebih besar lagi, lebih banyak lagi. Semacam yang siraman kemarin berarti. Kemarin siraman katanya 41. Iya. Sampai masuk. Bisa masuk muri-muri nanti. Biasanya kan 3, ya kan? Empat. Ini banyak sekali. Oh keren ya. Oh iya ya. Aku tak coba dari situ ah. Saya barusan diberitahu oleh bagian dokumentasi Eden bahwa ngintip dari belakang juga oke. Oke, kita ngintip deh kalau begitu. Nah, ini tempat ngintip. Saya ajak kalian semua ikut mengintip ya.
silakan Ibu Nur Syaman dan wow. Cynthia Elsa Rama. Wow. Oke. Sebentar saya akhiri dahulu. Saya ingin foto-foto yang banyak. Nanti akan saya live lagi ya. Bye-bye.